Assalamualaikum semuanya. Hari ini ibu akan berburu buah hutan yang sangat langka. Buah ini terbilang sangat unik karena buahnya tumbuh di dalam tanah. Walaupun perjalanan ke tempat ini sangat melelahkan, tapi semuanya terbayarkan dengan pemandangan yang sangat indah. Akhirnya, setelah sekian lama kita naik. Akhirnya udah nyampe di lokasi. Dan sekarang kita ada di atas tebing. Tuh sungai. Apa itu muara? Bukan sungai. Apa sih? Nah, dan ini pohonnya, tuh daunnya, dan. Ini pohonnya, Bu? Iya. Mana buahnya, Bu? Buahnya? Yaudah, sekarang ibu mau tes kamu buat cari buahnya, bisa apa enggak? Gimana carinya, guys? Ya udah, cari aja. Ayo men. Si ibu kayaknya ngayal apa? Yo, Besok. Bisa nggak kamu cari buahnya? Buahnya di mana, guys? Mana buahnya? Nah, buahnya kata-kata tuh. Tapi saya bingung cari buahnya. Aku nggak? Nggak ada, Bu. Ntar, Bu. Tapi ada. Tuh, ada yang merah-merah, guys. Apa buahnya ini, ya? Ini bukan, Bu. Mana? Muka kayak bunga, Bu. Kayak kembang. Bukan. Bukan, itu mah bunganya tuh, Dan. Terus isinya di mana ini, Bu, buahnya, Bu? Nah, untuk bunganya juga bisa dimakan. Cantik banget bunganya, ya. Ini buat Ibu, Dan. Bunganya? Ini saya nyari buahnya, Bu, di mana, Bu? Ayo cepet, Dan, cari. Bisa kalau kamu nak nyarinya? Nyarinya di mana? Di dalam apa di atas, Bu? Pokoknya di bawah. Nah, guys, kalau pohon ini saya sering nemu, tapi saya nggak tahu buahnya di mana ini. Kamunya aja nggak bisa. Di mana, Bu? Di akar apa di mana? Di bawah, bukan di bawah, Dan. Kamu di arah umbutnya? Enggak, bukan umbutnya. Buahnya udah, ayo ambil. Ibu mah carinya bikin bingung, guys. Bisa nggak kamu nemunya? Coba saya cari di bawah pohonnya. Apa di sini, Bu? Boleh, tidak. Bukan buah pohon. Ini mah akarnya, guys. Tunggul. Gak ada buah. Ibu lagi ngecain ada nih. Ini ibu lagi ambil bunganya. Nah, ini juga bunganya bisa dimakan, loh. Cantik banget kan bunganya. Dan ada yang suruh nyari. Ibu kerjain. Mana sih, Bu? Nemu enggak sih, ya? Enggak, ngerjain apa ya? Enggak, ibu enggak ngerjain. Emang kalau lihat sekilas mah enggak ada buahnya, padahal buahnya banyak banget. Tapi dia enggak tahu aja di mana buahnya dari pohon ini. Udah, ibu antep kerjain aja dia. Sekarang ibu mau cari bunga dulu. Enggak ada buah. Awas, kalau nggak nemu sih, ya. Harus nemu pokoknya, Ma. Gimana? Coba saya bunganya dulu. Penyerah, guys, lah. Penyerah, Bu. Nggak ada buah. Korek-korek. Nggak ada, guys. Ibu mah nggak caprak, meren. Nggak nemu? Nggak. Nggak tahu, kayak kamu malah. Nggak ada, Bu. Ntar ibu kasih tahu buahnya di mana. Ibu mau ambil buahnya aja. Oke, Den. Sekarang ibu ambil alih, ya. Iya, sok, Bu. Nah, ini dia pohonnya. Ini pohonnya tinggi banget, kan? Kata ibu mah ini daunnya mirip honje,
tinggi banget. Nah, untuk buahnya itu ada di bawah, bukan di atas tapi di bawah, tapi agak jauh ya dari pohonnya ya. Tuh, ini ada di bawah, kira-kira kedalaman 3 cm lah di dalam tanah buahnya. Kebetulan semalam habis hujan jadi agak susah. Lagi kalau apa? Kalau musim kemarau itu lebih enak lagi, soalnya tanahnya retak-retak. Sekarang malam hujan gede banget, jadi tanahnya basah. Ya, jadi kita harus jeli cari buahnya. Masih nggak nemu, Wak? Nggak, belum. Ya, Bu juga lagi nyari-nyari nih. Nah, buahnya juga sering disukai sama hewan landak. Jadi ibu sekarang mau ambil sedikit aja ya hewan landak ya. Ibu mau. Enggak kok, enggak bakal dihabisin sama ibu, disukain. Nah. Enggak ada, guys. Enggak nemu-nemu. Ayo kita sekarang kasih tebak-tebakan sama penonton, Dan. Ayo, Bu. Ini kan di belakang ibu pohonnya nih. Tapi buahnya kira-kira ada di belah mana nih? Ayo, ini di bawah ibu nih. Apa di sini, Ra? Apa di sini? Di sini? Di mana, ayo? Ayo tebak siapa yang tahu buahnya di mana. Ini pohonnya di belakang ibu nih, yang tinggi ini nih. Nah, ini buahnya nggak saya kubur ya, guys. Ini asli. Ini asli. 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 Bukan... Asli. Nohoak ya? Nohoak, ini asli buahnya. Ini asli, ini pohonnya. Ayo, mana ayo? Ayo mana, cari. Bu? Tuh, ya. Ini dia. Ini dia buahnya. Tuh. Tuh. Jauh banget kan tuh. Dari pohon. Ada berapa kan ya? Satu, lumayan dua, lah. Tiga, empat jengkal. Ya. Nah, kira-kira terkubur beberapa senti dari tanah. Wow, berarti di sini akar ya? Akar. Akar. Biasanya buah itu bergerombol, nggak cuma satu. Cari lagi. Akar, A. Udah, Bu, tuh. Tara. Usah. Awas. Kehela, 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 kehela. Kehela. Betot, sok. Oh, bisa. Bisa. Wow, nah, ini dia. Kalau di kampung ibu, ini namanya buah tepus. Buah tepus, buah tepus. Wow. Lihat. Banyak banget buahnya. Ya, saya lagi, ya. Oh, ini nih. Mana? Nah. Oh iya, ada. Awas, tak cacing. Eh, cacing. Hih. Gali, ya. Nah, ibu gali yang ini nih. Uh-uh. Penyari lagi, Bu. Kamu mah takut sama cacingnya. Cacing. Oh, ini nih ada lagi, Bu. Nah. Ada. Tuh, ini dia dapat udah, Ibu. Aduh. Ciri-ciri nama. Nah, buat ciri-cirinya tinggal dikorek-korek aja, guys. Kalau ada yang berwarna gini nih, pasti ada itu. Ada lagi enggak? Cari lagi, Bu. Dapat. Tuh. Ini merah, A. Buahnya mirip pohon aja, Bu. Iya, buat pohon aja ya. Cari lagi, A. Kita harus jeli. Lulu. Seribu, A. Kadang-kadang kalau kita ke hutan itu suka terkecoh, soalnya buahnya nggak kelihatan ada di bawah tanah. Tuh kan, seperti ini tuh. Padahal nggak ada buah sama sekali. Tapi kita kalau jeli matanya tuh nemu buahnya, agak jauh dari pohon. Tuh, ini ada bekas
dimakan sama landak. Ini yang udah matang. Nah, ini nih bekas landak, guys. Soalnya buahnya enak, ah. Tuh, cangkulitnya. Mana? Oh, ini kayaknya lagi nih. Ini bukan. Bukan. Nih, Bu. Oh, iya, kameramen nemu. Bener. Gali, ah. Cuma kok di bawah pohonnya, Bu. Terus. Oh, iya, ya, dekat sama pohonnya ya. Nempel ini, Pak. Pas. Tapi nggak terlalu dalam ya? Enggak. Gampang buat ambil. Soalnya nggak menjalar, Bu. Nggak kayak ubi. Wah, rusak, Bu. Susah ya? Susah ini, Bu. Tuh, cuma segitu. Udah. Dan, udah, Den. Udah cukup ini, Den. Iya. Udah banyak. Oke, harus sajian buat binatang apa itu yang suka. Hewan landak, nah, enak. Karena di sini banyak nyamuk, banyak banget nyamuknya tuh. Ibu sama Adani mukbangnya mau cari tempat yang agak terangan. Ya, ya. Yuk, katel dah tadi. Metal, ah, yuk. Cetet. Sekarang kamu tahu kan tempatnya di mana tepus itu? Ini dia buahnya. Tadi udah dicuci bersih sama Adani. Nah, ini kalau di kampung ibu namanya buah tepus. Cuma ada di dalam hutan, jangan di dalam tanah ya, ayah. Dulu ini sayangnya tadi Adani cuma dapatnya yang matang itu cuma sedikit ya. Yang tua aja. Ini yang agak muda. Kalau yang matang itu rasanya asam manis. Walaupun dapatnya yang muda, tapi ini rasanya enak banget kok. Asam-asam ya. Maka kita mau campur sama petis. Ibu udah buat petisnya. Nah, untuk bunganya juga ini enak juga ya, ayah. Bisa dimasak, bisa dimakan langsung, bisa juga dimasak. Tapi ibu sekarang mau coba rasanya bunga yang mentah tuh gimana. Tapi mau sama petis juga rasanya. Biar bunganya, agak... Bu? Ibu mau bunganya dulu sebentar. Bijinya. Bunganya wangi sih, wangi apa? Wangi kembang. Kembang, bunga sih kembang. Tapi agak pahit, ya. Ini aja, Bu. Agak pahit. Nah, ini yang udah dikupas tadi sama Adani, dibantuin ibu. Kayak ibu mau cocol. Isinya biji semua. Pokoknya kayak apa? Kayak honje. Honje. Mungkin ini nenek moyang honje, Bu. Makannya di bawah. Nah, bijinya ibu buang aja, cuma dikemut-kemut, cocok, kemut-kemut. Karena bijinya keras, ibu gak berani kalau makan semua sama bijinya. Tapi enak, Bu. Enak ya? Seger. Kalau gini kan jadi asam sama pedas. Jadi enak. Bunganya enak, Kak. Banyak. Nah, ini kalau yang belum tahu pasti disangka nggak ada buahnya ini, Beh. Yes. Soalnya buahnya ngumpet di bawah tanah. Ada juga kamu kesulitan nemuinnya? Susah. Ben buah. Tadi gimana rasanya, Bu? Ini yang paling muda ya. Dalamnya. Wangi ya? Lebih wangi bunganya sama buahnya. Wangi, Bu.
kayak onjay-onjay juga wangi. Kurang enak buah. Ini aja. Tapi kalau yang matang mah jamin enak, A. Yang mentah sudah. Kita nggak bisa mastiin, soalnya di hutan aja. Banyak hewan ya? Apalagi di sini, banyak landak dari sini aja. Ini kesukaan landak katanya. Maaf ya landak ya, ibu cuma ambil sedikit kok. Masih banyak kamu di sana. Nggak akan habis. Ini mau dihabisin, Bu? Agihan kameramen, atuh. Sama, ini juga putih, ah. Nah, ini aja, atuh. Habisin dulu lah. Gak apa-apa ya, ini videonya buat edukasi aja. Buat pengalaman ya. Pengalaman yang nemu pohonnya. Tapi awas jangan pohon onja di keduk-keduk bawahnya, nggak ada. Oh, onja mah di atas atau A. Cocok. Telan apa, Bu? Nah, mungkin cukup sekian petualangan ibu sama semuanya. Sekarang ibu pamit ya. Sampai jumpa di video ibu selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum. Dadah. Segar bu, lama-lama ya, Bu. Segar banget. Lagi ada bawah pohon, A. Pohonnya pohon buah. Buahnya nggak berbuah.